Welcome to Makna Talks, a weekly podcast featuring candid conversation with interesting guests hosted by me, Iyas Lawrence. I team up with fascinating figures for an in-depth talk show and curiosity-fueled topics. Each episode is a far-reaching talk with a well-curated guest. The intimate conversations can lead you to the unexpected, so you're in for a treat because we're here to tell you the other side of every story. So stick around because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host, Iyas Lawrence. Ini adalah pertemuan geng ketu ya, yang masih muda temennya pada tua-tua. Iya. Yeah. Tapi yang membedakan adalah gua nggak membawa aura uhti-uhti. Gua nggak membawa aura hijabers ya. Lo nyampe sini ya, Makna Kopi isinya kayak mau manasik haji. Hebat sih lo. Kok bisa gitu ya? Iya ya. Bingung gue. Lo paham tapi kan maksud gue. Lo kayaknya membawa aura itu apa? Tadi kita ngobrol dikit. Fans lo tuh orang-orangnya nggak banyak yang apa ya? Gue mencoba untuk membawa ini tidak mengandung sara sebenarnya. Cuman fans lo adalah orang-orang yang sangat beragama, namun rebellious. Sebenarnya rebellious. Ya. Sebenarnya rebellious ya. Kalau di sosial media gitu. Gue tuh suka kaget sebenarnya. Kadang-kadang kalau misalnya gue nge-post something di Twitter gitu ya, yeah. Komen-komennya tuh gue ngerasa di sexual harassment. Sorry. Iya kan? Tapi lo membawa image ini yang... ada Ardhito Pramono, teman-teman. Lupa. Emang ini gue gak profesional. Enggak. Kamera aja banyak. Gitu. Tapi gue banyak banget komen yang gini nih. Lagunya Softboy. Orangnya fuckboy gitu. Lo ngebangun aura itu emang sengaja apa gimana? Gak juga lagi. Gak. Ini gara-gara Gofar nih sebenarnya. Iya. Emang, tapi itu orang baik sebenarnya dia. Siapa Gofar? Gofar? Enggak, dia orang jahat kok. Enggak. Udah jahat galak lagi. Iya. Gua ketemu dia, iya orang baik nih ngobrol sama dia. Ketahu kelakuannya emang jahat kok. Wajar, normal. Kata Batman. Iya. Iya, dari pertama gua bikin salah satu konten buat YouTube-nya gitu ya. Terkuak lah semuanya. Iya. Yeah. Gitu, dan gue tahu dia juga pencinta apa minuman hangat ya. Iya. Yeah. Bandrek. Gue kasih gitu kan, gue sediain. Ternyata dia lagi nggak minum minuman hangat pada saat itu. Gue doang yang minum minuman hangat. Oh. Terus habis itu ya, udah dari situ terlihatnya wah gue bandel banget nih gitu. Dengan cerita-cerita gue juga yang gue share pada saat itu juga kayak anjir itu bandel banget lagi gitu. Tapi lo menguntungkan image lo itu dong. Sebenarnya. Iya gak sih? Kayak lo ngerokok, kayak orang-orang ketahuan. Lo gak harus jadi palsu depan orang. Benar. Iya gak? Iya. Ada momen gak lo kayak dulu harus palsu depan orang-orang? Sempet gue diminta untuk seperti itu. Kayak misalnya lagi manggung, terus habis itu ada beberapa security-nya gitu. Gue lagi ngerokok. Terus gue difoto-foto gitu kan, biasanya sama panitia. Iya. Terus kayak, jangan difoto. Lagi ngerokok dia, gitu. Tapi di situ gue yang kayak nggak apa-apa mas santai, gue juga manusia kali. Iya. Kalau momen lo, ini kan sekarang ini nih, lo yang kayak manggung banyak panitia, banyak yang bantuin dulu, kayaknya lo nggak kayak gini nih. Ketika lo masih anak tracks atau pendengar tracks malah, gitu. Lo dulu orang yang kayak gimana sih? Dulu gue merintis banget sih gitu, mungkin sama kayak yang ada di sini semuanya gitu ya, anak muda yang pengen banget jadi apapun yang mereka inginkan gitu ya. Gue dulu pengen banget jadi musisi. Terus habis itu gue gak bisa main musik. Maksudnya gak bisa baca note gitu. Oke. Terus gue memutuskan untuk yaudah gue ambil film aja deh. Di Australia. Di Australia. Terus habis itu pas gue balik, tetap gak bisa jadi filmmaker juga. Iya. Karena di Jakarta sulit ternyata. Asli. Iya. Butuh sponsor yang banyak dan gue gak punya link gitu lah pada saat itu. Iya. Gue mulai bikin lagu. Pertama kali manggung tuh gue masih belum punya alat. Terus masih minjem. Okay. Dari alat panitianya. Jadi make keyboard waktu itu kalau nggak salah gue inget Casio. Okay. Ya kalau mencet touch-nya tuh ada lampunya nyala. Ya. Iya, kayak mainan bayi itu. Iya. Tapi untungnya ya gue manggung di Alazar Kemang sini kan. Oke. Okay. Terus habis itu siang bolong yang nonton gue cuman beberapa orang gitu. Oh, sempat nyicipin tuh momen-momen sedih gitu ya? Sempat banget. Tapi yang gue ambil sih sebenarnya untuk menghibur orang tiga orang misalnya, yang untuk menghibur orang yang cuman tiga orang nonton depan lo itu lebih susah daripada menghibur
berapa ribu orang yang nonton lo. Kenapa? Karena lebih apa ya, lebih direct aja gitu. Oh, benar-benar. Kalau misalnya orang-orang nonton banyak itu kan lebih persuasif sama emosi sekitarnya. Iya, kan? Iya, iya. Gitu. Jadi lebih gampang untuk manggung di panggung yang lebih besar. Lebih besar ya. Iya, sebenarnya. Iya. Lo kalau dipikir-pikir pada momen saat itu, lo pernah kayak kepikiran, gue kayak bakal mundur deh dari musik nih. Pernah banget, beberapa kali bahkan. Lo mengarah kemana tuh dari instead of music? Gue sempat kerja di salah satu digital agency. Terus, budak korporat. Budak korporat, iya, iya, iya. Gue pecun korporat. Pecun korporat. Iya benar-benar. Iya, gue nyabun kanan, nyabun kiri. Iyalah, iya iya. Ngalus bener-bener. Kanan, ngalus kiri. Gitu. Oh, desain. Desain lo, desainer. Enggak, gue waktu itu kreatif. Kreatif. Kreatif berarti ngapain dong lo kalau bukan desainer? Gue bikin konten buat YouTuber-YouTuber. Wah, anjing, PR tuh ya. PR. Terus habis itu nemenin mereka. Ih. Gue kacung kampret cuy gue dulu. Itu umur berapa lo, cuy? Gue 2017, berarti gue 21 ya. Wah, gila. 21-an ya. Nah, but di lo, gue adalah orang yang dikatain ketu nih sama podcast teman kita Boker ya kan. Dan gue rasa lo juga kayaknya nih. Karena circle gue adalah tua-tua semua dari dulu. Lo gitu gak? Gue dari SMP sebenarnya gue lebih suka main sama yang lebih tua. Iya. Somehow. Lo juga gitu ya? Iya, gue juga. Kayaknya gak tahu apa ya. Parent issue kali ya? Enggak ya? Mother issue. Mother lo issue. Liat ibu-ibu sange gak? Gue yang tertis gitu sih emang. Iya kan? Iya. Sih. Wah, emang sedarah nih kayak kalau kayak gini-gini. Cuman circle lo dulu besar untuk... Gue ada fase mungkin fase first times. Iya. Yeah. Itu pertama kali ngapain gitu. Enggak tentu negatif, kayak pertama kali gue join komunitas apa gitu. Yeah, yeah. Dulu lo besar, first times lo apa aja nih? First time gue, pertama kali gue masuk ke pekerjaan sih. Itu gue umur 17. Iya. Yeah. Muda banget. 17 tahun, 16 tahun lah. Gue jadi all-rounder di coffee shop bawah apartemen gue. Anjing. Iya, yeah, terus itu sempat jalan setahun. Gue kerja juga di Macas, di McDonald's. 6 bulan. Anjing lo Australia banget ya. Makers. Makers. Ozi, Ozi, Ozi. Ozi, Ozi. Gue geli sendiri anjing. Anjing katro banget lo Makers. Keren, keren, keren. Oke, oke. Gue gak kuat deh 6 bulan di sana karena bullying semua isinya kan orang-orang sana semua. Terus habis itu gue pindah di ini yang gue ngerasa banget sih. Apa, dokter sunat ya? Bedah sunat ya? Bedah sunat di sana. Gak ada nih peluang banget nih kayaknya nih. Gue jadi ini, buruh catering. Oh, buruh catering. Ini di catering. Australia ya? Di Australia. Gokil. Tapi di situ gue menemukan serunya karena banyak temen gue yang kayak ternyata kan banyak tuh kalau kawinan-kawinan di sana botol-botolnya kan berserakan tuh. Oh. Terus kayak udah lu bawa pulang aja satu apa kek gitu. Nah, di situ gue ya udah sama teman-teman gue gitu. Yeah, kita unite banget di situ. Ih, gila. Untuk nyolong botol solid apa. Solid banget di situ. Anjing. Lo kuliah di Aussie. Heeh. Di sini lo homeschooling. Iya. Yeah. Homeschooling tuh kalau enggak artis bego. Dah. Iya. Yeah. Lo golongan apa tuh saat itu? Gue di tengah-tengah. Lo di tengah-tengah. Bego iya. Yeah. Artis kayaknya tapi. Kenapa ya? Kenapa lo disuruh homeschooling atau lo memutuskan homeschooling? Gue memutuskan homeschooling itu karena satu waktu ada satu situasi yang gue sebenarnya sampai sekarang masih agak sebel gitu untuk menceritakannya. Tapi okay. Pada saat itu gue SMA di salah satu SMA National Plus lah. Oke. Okay. Di daerah Bekasi. Oke. Okay. Nggak bisa gue sebut. Ya. Okay. Terus habis itu gue yang kayak ya udahlah, gue SMP udah bandel banget, masuk geng juga gitu kan. Anak Tebet pula. Ya pakai baju terus mantek-mantek di jalan. Anjing norak banget deh. Iya, iya. Norak banget. Iya, iya. Terus gue memutuskan untuk setelah gue SMP gue harus berubah sikap nih, gue harus jadi anak baik nih. Sedap. Yo, iya kan. Gue SMA kelas 1 berusaha untuk jadi anak baik gitu ya, gue ngerjain PR tiap hari. Terus ada satu waktu PR gue salah. Semua, salah semua. Terus gue dapat nilai itu 0 kalau gak salah sama gurunya. Terus dipanggil lah gue ke tengah kelas. Gurunya bilang, ini kamu gimana sih nih dapat nilai 0. Teman-teman kamu aja bisa dapat nilai segitu. Pantes aja lo gak naik kelas. Digituin gue sama guru gue. Padahal pada saat itu gue gak naik kelas karena gue telat daftar. Oke. Gue kasihkan les DJ waktu itu. Terus di FX ya? Di FX. Bener? Iya. Aji. Yoi. Aduh, ketara banget lu anak Bekasi. Mainnya progresif gitu ya. Yang di atas.
Terus kalau lulus tournya ini dapat tour DJ di Kemang. Di Kemang anjing. Deretan tipsi tuh. Tipsi Amor. kalau udah jago banget di yang ujung apa sih? Ya belokan. Oh itu, barcode. Barcode. Iya iya. Oke. Terus habis itu gue marah banget tuh dibilang pantesan lo gak naik kelas. Padahal si guru ini gak tau reasonnya kenapa gue gak naik kelas gitu kan. Gue dilempar buku, terus anjing. Gue merasa sangat dipermalukan kan pada saat itu. Gue turun akhirnya ke ruangan kepala sekolah gue, terus gue minta resign. Buset, udah kayak di kantor aja ya lo. Gaya banget lo, lo datang ke kepala sekolah, resign. Resign pak, saya mau keluar aja mengundurkan diri lah gitu. Terus habis itu, kenapa? Sebabnya kenapa? Soalnya ini ada satu guru matematika yang gue udah berusaha banget gitu ngikutin mata pelajarannya dia. Tapi yang alhasil emang gue gak bisa ngikutin karena otak gue gak mampu untuk ngikutin pelajarannya dia. Oke. Tapi gue di jurusan musik gitu, di pelajaran musik. Lancar aja. Berarti ada yang salah dong dengan sistem pendidikan lo. Ih gila, gue suka di cowok-cowok rebel gini deh. Iya. Gue bilang gitu sama kepala sekolah gue, terus gak lama nyokap gue dipanggil. Ya udah gue pulang setengah hari waktu itu jam 1 istirahat kedua gue udah pulang. Kepala sekolah lu nih kayak anak kamu ada mother issue deh. Okay. Dan surprisingly nyokap gue setuju-setuju aja gitu. Dengan opini lo itu. Yoi. Keren banget sih. Terus pada hari itu juga kita cari sekolah. Oh langsung? Langsung. Cari sekolah dapet di homeschooling di Pulau Mas waktu itu. Oh dari situ. Dari situ. Oke. Okay. Nah lo ketika lo ngasih tahu ke nyokap lo, Pak, lo tipe orang yang duduk kayak sekeluarga gitu? Kayak film NKCTHI? Iya. Enggak gitu. Enggak di meja makan? Enggak gitu. Enggak nanya kayak, nih gue mau resign nih dari sekolah. Enggak. Gue lebih yang kayak, udah gue lakuin dulu, baru kita ngobrol. Oh nanti kita cerita. Gitu. Nanti kita cerita nanti tentang kita, hari ini. Iya, pas banget tuh. Ngomong-ngomong tentang NKCTHI, sudah. Keren lo ya. Keren banget. Lo. Nah, lo kalau ini image Kale nih ya kan. Beda pasti dengan industri lo yang sehari-hari. Iya kan? Sangat beda. Ini lo syuting benar-benar dari nol lo acting. Ya. Lo ketika pertama ditawarin tuh lagi di mana? Dikabarin sama siapa? Ingat gak lo? Pertama kali ditawarin NKCTHI lewat WhatsApp sebenarnya. Ditawarin langsung sama di nomor lo yang 087. Oh jangan. Iya. Itu gue ditawarin gue lagi siaran. Oke. Okay. Gue lagi siaran terus kayak ini apaan sih ya kali bener gue ditawarin film anjing. Ternyata bener gue ditawarin film dari Visinema. Terus gue kira pertamanya sebenarnya gue nggak ditawarin NKCTHI. Oke. Okay. Gue ditawarin Eknoid. Oh sama gue. Iya oke. Harusnya kita main bareng. Iya ya. Iya. Tapi gue bilang gue gak bisa untuk main film Eknoid gitu. Karena gue gak baca novelnya. Oh parah lo gak suka sama Naya ya. Bukan. Okay, berarti kita di YouTube ini ditulis kalau ya Ardhito ada masalah sama Naya ya. Oke, lanjut. Okay. Wah ini gokil. Gak naik. Oke. Gue sayang banget lo. Beneran deh. Terus habis itu gue gak jadi main, jadi ngambil gitu. Terus tiba-tiba Mbak Widya yang anak... Anjing sama lagi ya kan? Iya Mbak Widya. Mbak Widya bilang, kalau misalnya lagu kamu dipakai film nanti kita cerita tentang hari ini mau gak? Terus gue dengan senang hati kalau yang itu. Iyalah. Terus diajakin meeting langsung sama Angga. Oke. Diajakin meeting gue ketemulah di Visinema. Angga Malik and Essential. Angga Malik and Essential. Yeah. Gue di masa sombong. Iya. Gak apa-apa, bukan radio gak usah dirapihin. Oh gak perlu? Iya, biar penonton kayak agak bego juga. Oh iya, iya, iya. Oh, iya. Terus mereka cerita ke tempatnya. Dito tuh ditawarin Angga Malik, men. Oh iya, bener juga. Oke, lanjut. Akhirnya gue didudukin bareng gitu sama Angga, sama Anggia Karisma juga. Terus, pertamanya ngobrolin soal lagu kan. Iya. Lagu Bitter Love, pengen ditaruh di bagian mana. Terus habis itu gue kenalin satu lagu juga yang sekarang jadi soundtracknya, Fine Today. Terus habis itu tiba-tiba Angga ceritain satu karakter. Sangat kerucut banget pada saat itu ceritainnya. Terus dia bilang, ah lu gak mau diajakin main film sih? Terus gue kayak, enggak. Gue mau. Iya. Tapi kalau misalnya Eknoid, gue belum siap. Iya. Terus habis itu, soalnya di Eknoid juga kan gue jadi ditawarinnya jadi satu pemeran yang sangat di depan banget lah gitu. Lu jadi siapa saat itu? Either Kevin Julio atau Morgan. Kayaknya sih. Okay. Kevin Julio deh. Kevin Julio, oke. Terus habis itu gue gak siap gitu kan pada saat itu. Terus habis itu gue diceritain karakter kali ini yang sebenarnya gue banget. Oke. Iya kan? Yeah. Gue banget gitu.
Terus habis itu gue bilang, eh siapa bilang gue gak mau main film gitu, kenapa gak coba dulu. Akhirnya dicoba, screen test langsung sama Amandanya, jadilah gue si Kale itu. Kalau dari film ini menurut gue kena banget. Dan ini udah gue bahas sama Angga, gue gak mau bahas lagi karena nanti promosi banget. Iya, iya bener, kan? Jangan. Gue gak mau mereka untung. Ya. Untung di gue dikit soalnya. Bener. Cuman I love you V-cinema. Tetep ya. Gak apa-apa. Soalnya ini ada film baru kan. Ya siapa tahu kan ada kontek-kontek lagi gitu. Iya. Ada tuh yang baru brainstorm tuh. Iya kan. Nunggu WhatsApp dari Mbak Widi aja. Iya. Yeah. Tapi ketika lo, gue melihat itu gue kena banget film itu. Lo kena banget gak? Gue relate banget sama anak tengah. Karena yang ngebuat gue pengen banget main film ini. Karena gue itu adalah si Aurora. Gue anak tengah gitu. Oke. Anak yang jarang diperhatiin sama orang tua, terus anak yang terlalu keluar dari jalurnya gitu, kan anak-anak kakak-kakak gue bisnis semua, gue main musik sendiri gitu, terus gue relate banget sih sama relate si banget. Anak tengah. Tapi apakah lo Kale banget? Nah itu pertanyaan itu kan. Coba jelasin Kale dulu deh. Kale itu adalah seseorang yang banyak yang salah tangkep nih ya sebenarnya. Kale itu adalah seseorang yang punya masa lalu yang gak enteng gitu ya, lumayan berat. Terus habis itu dia kabur dari kehidupannya dia di Cirebon. Terus dia ke Jakarta, berusaha untuk cari lingkungan baru lah. Yeah. Terus somehow he made it gitu, dia bisa punya motor bagus ya kan, punya kosan yang dalamnya ada pianonya. Itu anjing sih. Itu keren ya. Terus dia bisa jadi manajer band di Jakarta, made it gitu. Terus punya masa lalu juga sama cewek, gak tahu dia udah perawanin berapa orang kali ya. Iya. Mungkin. Oh itu. Kali ya. Iya kan lu bukan Kale. Bukan Kale. Opini doang kan. Iyalah, gitu. Iya. Karena menurut gue ya, apa yang ngebuat Kale gak mau sama Awan. Gak mau coba dulu gitu kan. Ya itu gitu. Karena gue juga pernah ada di posisi seperti itu. Oh. Gitu, gue gak mau bertanggung jawab atas keituan lu. Iya. Ternyata baik juga Kale ya. Iya. Ntar kalau ketemu salaminnya dari gue. Iya. Berarti kalau gue lihat-lihat nih yang mungkin sama dari Kale sama lo pribadi itu apa ya? Yang sama dari Kale dan gue. Gue itu bukannya egois ya, cuman ya itu gue gak mau bertanggung jawab atas hal yang bukan hak lo. Iya, bukan dari gue gitu. Karena kan bahagia kan tergantung masing-masing orang gitu. Benar. Ya, dan kan? Di situ juga dikasih tahu kalau misalnya lo you doing this for a reason gitu. Yes, gue nggak mau ngasih tahu apa, mungkin ada yang belum nonton. Cuman it's a fantastic part and you did a great job, man. Congratulations. Thanks so much. Tapi di luar itu lo juga soundtracknya tadi dimainin, which is yang mana Fine Today. Dan kemarin juga ada yang mereka bertiga nyanyi tuh. Lo juga ikutan nyanyi. Gue ikutan. Nah itu lagu apa tuh? Itu lagu Pejalan. Oke. Dari Sisir Tanah. Ya. Band Jogja gitu. Ini juga menarik sebenarnya. Lagu Pejalan ini dijadiin soundtrack NKCTHI. Yang gue dengar ya, beberapa pas lagi produksi malahan. Iya. Pas lagi produksi, terus habis itu ada anak V-cinema musik yang ngenalin lagu Pejalan ke Angga. Gitu. Iya. Angga tuh gampang di ini ya. Gampang dikasih tahu ya. Udah gitu. Image-nya doang di depan. Iya. Dan sekarang kalau bisa lo udah film udah, nyanyi udah, siaran udah gitu. Iya. Lo tuh ada apa sih di tahun ini yang lo kayak kejar nih, kayak mau beda nih hari tahun ini? Tahun ini ya. Gue sebenarnya gue lagi ngejalanin beberapa merchandise gue yang dari dulu gak pernah dijalanin gitu kan. Yeah. Dan untungnya gue punya pacar yang bekerja di dunia fashion. Pas banget. Okay. Jadi yang ngejalanin ya pacar gue gitu. Yeah. Tapi untuk permusikan gue akan ngeluarin EP di bulan Februari nanti. Nah ini yang kayak gini-gini nih bikin orang kayak wih penasaran banget nih. Bukan musik ya, tapi pacar lo. Anak esmod ya. Oke. Pacar lo nih fashion. Oke, berarti pacar lo Iwet Ramadan. Dulu gue sama Evan Gunawan juga. Iya. Gue pokoknya fashion banget lah. Fashion banget kan. Oke. Tapi kalau dari lagu-lagu lo membuat merchandise ini kan emang tanpa kayak dikasih tahu juga ini bantu keuangan banget cuy. Iya. Yeah. Tahun lalu kayak lo bikin dapat duit banyak banget nih dari banyak hal. Lo merasa sangat bersyukur gak sih kayak aduh kayak ini
gue tipe orang yang harus nabung lagi nih sekarang. Gak ada tuh gue nabung dulu. Gak ada ya? Gak ada gue kayak gue lebih ke investasi sih. Oh. Dan investasi gue ke keluarga gue, kayak adik gue mau bikin coffee shop, ya udah gue invest ke mereka. Gokil. Gitu. Gitu. Terus habis itu ya udah gue sebenarnya nggak ada tabungan. Lo stupid spender nggak? Sangat. Ada hal paling bodoh yang lo beli lately ya, yang harganya lumayan? Sepatu roda. Kayak buat apa ya, anjing gitu. Terus lebih yeah. banyak ke whisky sih kalau gue. Ya iya, lo pecinta whisky ya. Gue suka banget Hibiki. Dan lo ada satu cerita tentang itu ya. Yes. Yang relate dengan fan moment lo. Fan moment gitu. Gue. Ada cerita fan moment apa itu? Jadi waktu itu gue di Surabaya ya. Ada satu anak perempuan. Kelihatannya sangat baik-baik. Iya. Di situ juga dia memakai atribut yang melambangkan kalau dia sangat agamais sekali. Oh, oke, okay. Baju ya, kan? Pendeta. Yo, ya mau bolilin. Terus yeah. abis itu dia bawa kado gitu ke gua, tuk. Terus, kak ini ada kado gitu kan. Oh, terima kasih. Gua kira apa kan? Yeah, gitu coklat. Kan. Biasanya apa sih kalau lo dikasih gitu tuh? Amer ya? Gue. Oh, biasanya amer. Biasanya okay. amer. Ya udahlah gitu. Amer ya udah gitu. Pas gua buka di bandara nih, belum sempat balik ke hotel, gua buka anjing Hibiki cuy. Gila ya. Itu kayaknya anaknya masih SMP kelas iya. 3 deh kayaknya. Itu ya menurut gue sih nyolong dari kabinet bokap ya. Kayaknya ya. Coba deh ya udahlah ya. Bisa ya kan jadi. Kado gitu. Tapi kalau di tempat-tempat yang gue lihat nih, tempat lo perform, sebelum lo perform kayak lo tempat lo brainstorm berkarya tuh studio lo. Ya. Tempat lo interview Govar ya. Uus juga enggak sih? Uus juga di situ. Uus juga kan? Kayaknya tuh di tempat itu yang sangat PW, itu base camp lo. Iya, dari gue SM, sebenarnya itu dibuat SMP kan, sama bokap gue gitu. Jadi kontribusi bokap gue sama kehidupan musik gue cukup gede gitu yeah. kan. Yaitu studio gitu. Okay. Setelah itu dia udah gak mau investasi di gue lagi. Udah gue bikin studio, udah lo. You made yeah. great out of it lah gitu. Yeah. Terus sangat PW, jadi base camp gue juga, brainstorm kadang-kadang gue dapat inspirasi lagu selalu di situ gitu. Oke, okay. Tell me more about... how that space is so important for you. Karena dari yang gue lihat kayaknya lo selain bikin karya di situ juga, teman-teman lo suka nongkrong di situ juga atau gimana tuh? Dulu iya. Dulu sering nongkrong, terus habis itu jadi kayak nggak tahu diri gitu kan teman-teman gue. Kayak dua hari baru pulang, terus ngerokok di studio gitu kan. Terus gue batasin akhirnya. Studio hanya untuk kerja titik. Oh, abis itu udah. Abis itu udah. Oke. Okay. Gitu. Nah untuk orang yang homeschooling dan kuliah di luar, kayaknya susah untuk mencari teman. Gue nggak tahu. Ada beberapa teman gue yang kayak homeschooling terus kayak teman gue itu lagi nih gitu. Posisi untuk lo begitu juga atau gimana? Gue sebenarnya gue lebih suka ngobrol sama stranger sih, yes. Kayak freak ya? Freak aja gitu. Yeah, yeah, sebenarnya iya yeah. yeah, freak, lebih ke freak sih. Gue lebih suka kayak ya udah nongkrong di satu bar gitu. Ha. Gue nggak sama cewek gue atau nggak sama teman gue. Ya udah ngobrol lagi gitu sama bapak-bapak sebelah gue kayak yeah, yeah. sama ibu-ibu sebelah gue, siapa tahu bisa. Gitu. Jadi kayak gue lebih yang enjoy ngobrol sama stranger. And you know you're very outgoing juga kan ke setiap orang? Iya sebenarnya sih. Oke. Okay. Lebih ke nggak punya pendirian sih. Gak tahu diajak kemana? Iya, yo, gitu kan. Ada yang pernah bilang nggak sih kalau lo tuh Jimmy Fallon, kalemnya Indonesia? Ada satu berita. Oke. Okay. Jadi yang nyebabin gue dibilang Jimmy Fallon Indonesia itu sebenarnya mantan gue ya. Oh yeah. gitu. Jadi dulu gue kerja di salah satu digital agency itu. Yeah, terus dari kreatif gue dipindahin ke musik department. Gue bikin lah lagu gitu. Sambilan lah gitu kan. Gue masukin YouTube. Sebenarnya gak ngeharm company-nya juga. Karena itu kan di luar company kan. Terus habis itu mantan gue tuh kerja juga di situ. Satu kantor sama gue. Dia di bidang marketing. Terus tiba-tiba iseng nih. Masukin ke satu media konvensional. Bilang kalau misalnya gue adalah Jimmy Fallon Indonesia. Gue sejak itu kayak anjing. Gak gitu juga kalau lo mau bikin gue seneng anjing. Gue capek sebenarnya. Lo gak seneng dibilang gitu? Enggak sih. Karena sekalinya lo dicap untuk menjadi orang lain. Ya lo gak bisa jadi diri sendiri. Iya. Dan lo, gue gak tau. Lo benci dengan. Well, misalnya Bitter Love gitu. Adalah hit yang gede gitu. Amin. Lo takut itu menjadi one hit wonder? Takut lagi. Takut sebenarnya, cuman ketakutan gue itu udah bias dari beberapa bulan yang lalu. Karena sempat ada beberapa thread yang dibikin sama musisi juga. Kenapa lagu gue yang ini doang yang terkenal? Iya, yeah, katanya gitu.
Tapi kalau misalnya gue ngelihat streams yang ada di Spotify atau YouTube gitu, ternyata lagu-lagu gue yang zaman dulu juga mendukung nih gitu, lumayan sehat gitu. Jadi ketakutan gue udah mulai hilang. Sebenernya. Udah mulai hilang ya. Dan gue rasa sekarang lebih banyak yang appreciate. Yes, I mean. Ada nggak tahu? Mungkin awal-awal ketika lo kayak, you know, I'm doing jazz. Wah. What did people say? Even my label aja nggak percaya sama gue gitu. Iya. Yeah. Untuk jazz tuh nggak ada yang mau dengerin. Gitu. Padahal niat gue untuk masuk ke dunia jazz berdiri dengan bendera sendiri, tanpa harus masuk sebuah komunitas jazz gitu. Niat gue cuma bikin jazz yang dulu sebuah pop culture. Ya hidup lagi gitu, gak ditinggalin banget gitu. Tapi itu bukan tugas lo. Sebenarnya. Itu sebenarnya tugas komunitas-komunitas jazz di luar sana. Betul. Yang bilang mereka jazz, tapi kalau misalnya ngejam bareng, lu diliatin dari ujung atas. Iya. Kayak bener-bener judgmental banget. Tapi gue gak suka akal ketika misalnya label atau orang beropini bahwa ya jazz orang gak dengerin gitu. Well that's the fact, tapi jazz is not for everyone. Yes, true. And it, ya lihat aja Java Jazz gitu kayak. Java Jazz, jazznya dikit banget coy. Terus kayak apa stage berapa? Gak sebanyak kayak stage depan gitu kan ya. And it's sad. Tapi it's always a dream for somebody who's young to play there. Yes. Dan lo berkesempatan untuk bermain di sana nanti. Benar. Nah, so tell me more about it. What is it the plan? Terus sebelum ke Java Jazz lo ada apa? Sebelum Java Jazz gue akan menyelesaikan EP gue dulu. Okay. Yang akan gue mainin di Java Jazz nanti. Gokil. Terus di Java Jazz nanti, plannya gue akan bikin satu set panggung sama Ron King. Gokil. Ron King Big Bang. Iya. Terus habis itu gue akan mainin beberapa lagu lama gue akan memainkan beberapa lagu baru gue. Dan sebenarnya ini sih yang gue sempat depresi banget sih, Yas. Soal gimana menengahi antara musik gue yang sangat segmented sama anak-anak muda yang pengen dengerin musik baru gitu. Oke. Jadi tengahnya, garis tengahnya di mana sih? Kalau misalnya gue belajar dari Angga di masa Songko gitu, guru besar gitu ya, guru besar gue gitu. Dia bilang art is not deliberate, it's not random, but something in between. Oh shit. Iya. Jadi kayak ya. Fuck. What if Bruno Mars knows what he's gonna make? Yeah. Ya dia nggak bakalan bisa bikin that's what I like misalnya. Exactly. Jadi ya gak random juga, not deliberate tapi something in between. Itu gue sempat kayak, wah anjing gue depresi banget nih. Iya. Tapi sejalan gue depresi, gue bikin beberapa karya yang kayak Fine Today. Iya. Yang dibilang jazz juga enggak. Iya. Masuk pop juga. Tapi lo menikmati membuatnya? Gue sangat menikmati. Oke. Gitu, jadi untungnya gue udah ada sedikit resepinya lah. Exactly. Gitu. Karena paling menakutkan adalah ketika lo terpaksa untuk membuat sesuatu gitu. Betul. Have you ever had that point? Terpaksa untuk membuat sesuatu, palingan pas gue kerja sih. Pas gue kerja tuh bikin konten buat youtuber itu, dan gue tahu banget value-nya dia satu video berapa ratus juta. Iya. Gitu. Sedangkan lo ngerjain buat berapa sih anjing, ya kan? Gila, gue 5 juta aja susah banget sebulan dulu anjir. Jadi kayak itu, gue tertekannya untuk ngebikin satu hal yang satu sisi gitu. Iya. Tapi nggak di musik, untungnya di musik lo apa you make yourself happy by doing what you like. Yes. Salah satu hal yang lagi rame di Twitter, you know this shit, adalah lagu lo didengerin oleh salah satu siapa sih? Maybe you know more. Woods. Yeah, Woods, which is anggota member or X1 kalau nggak salah. X1 ya. Korea. What's your opinion about that? When I knew that thing, I was in Sydney actually. You were in Sydney? I was in Sydney. Okay. Terus gue nggak begitu ngerasain hype-nya. Iya. Dan kayak gue ngerasa, oh ternyata musik gue bisa didengerin sama orang luar juga ya. Iya. Gitu. Terus gue kira ini cuma satu kali gitu dia post. Iya. Tiba-tiba dia nge-post lagi lagu gue juga. Tapi anjingnya si bangke ini. Gue terima kasihin gitu kan. Lo DM gak dibalas. Gak dibalas. Gue bilang balas cuy. Gak dibalas juga bang. Cuman it shows that, you know, quality music is still heard. It is. And you know, are you excited about that? Atau lo malah berharap lebih banyak lagi nih yang denger? Gue mau negara gue lebih banyak yang dengerin gitu. I'm excited about my music that I was, you know, I was making that music drunk.
di studio gue yang sendirian banget dengan alat yang seadanya, dengan mikrofon yang seadanya. Ternyata bisa juga loh didengerin sama orang di luar Indonesia yang posisinya juga dia adalah seorang artis gitu. Jadi gak menutup kemungkinan lo yang denger juga bisa bikin something out of something yang lo punya sekarang. Gak perlu BM beli Apollo lah, lo tau gak sih? Gak usah beli apapun yang lo punya aja. Karena lo konvensional banget sih musik-musik lo. Alat-alat lo gitu, lebih tepatnya. Dan that's pure quality, true, I think. My last question for you is, what does your parents now think of you as Ardhito Pramono? Dia selalu mikir gue orang yang capek. You look tired. Masih gitu ya? Selalu gitu. Kayak nyokap gue tadi pagi baru ngirimin vitamin gitu ke kosan gue. Viagra. Biar kamu jos. Kayak kurang lama. Kayak kurang lama. Kamu capek kayaknya. Kalah mulu. Terus kayak bokap gue yang dari dulu kan bokap gue businessman, strict banget. Ngomong sama gue tuh cuman sepatah dua patah kata. Kayaknya kalau dikurasiin gitu ya, omongan gue sama bokap gue selama hidup gue gak sampai 3 jam. Tapi setelah dia nonton NKCTHI, gue ajak shit, gitu. Lo ajak? Gue ajak. Terus? Ih kasihan cuy, gue gak tega kalau ngeliat orang tua nonton tau. Gue ngeliat di muka mereka, mampus lo. Mampus. Iya kan, kena kan lo. Ngerti sih? Aduh. Gue iya. Dan setelah gue nonton, gue ngeliat there's something about his eyes yang dia pengen ngobrol gitu. Cuman, he don't know how. Exactly. He knows what to say. He knows what to say, but he don't know how to say it. Yeah. Dan itu udah menjadi habit seumur hidupnya dia, kasih gap ke anak-anaknya dia. Tapi kayak gue selalu nangkep kalau misalnya ya gue melakukan ini, nama belakang gue masih Pramono juga kok, masih lo juga kok. Jadi kayak keren banget. Somehow lo akan happy juga gitu. I fucking feel you. Yeah. Karena gue setuju sama lo. Gue sama bokap gue anak paling tua. Okay. Dan persis kayak angkasa. Okay. Yang kayak disalahin untuk kesalahan adik-adik gue. Yeah. Jarang ngobrol. And he passed away 2 years ago. Then we were close for the last 2 years, I guess. And that was the best feeling ever. Jadi mungkin, you know, we're still the same age. Cuman if I can give you advice, do it while he's still alive. Because when he dies, it's like, fuck. Different. But you know, thanks for being here, man. Thanks so much. And it was a great interview. My name is Iyas Lawrence. I'm Ardhito Pramono. And I'll see you guys next week. Bye-bye.